bagi masing-masing gold laner. Namun bedanya untuk sekarang fokus kita mungkin akan menuju kepada roamernya. Di mana mungkin dari Yawi akan menuju ke arah immortality, tapi menurutku masih terlalu jauh. Wih, don. Oke, lihat kok terbelakang di depan sana, tapi lihat perpasukan dari tim Aura. Mereka masih buset Skylar. Buset Skylar, cok. Wah, N ini mah cuy. Gelo Skylar dikasih Claudia. Udah, gak ada yang clear ini. Gila. Ngeri. Skylar sih dikasih Claudia. Gini dah nasibnya. Oke lah, langsung aja nanti kita skip ke interviewnya ya. Skylar! Woo! Oh, congratulations Skylar, luar biasa nih klotnya. Wah, ini Kingdom nih semangatin kamu Skylar, semangatin banget nih. Wow, tapi kita mau dengar apa yang mau disampaikan ke Skylar dulu nih ya. Apa yang terjadi di game yang pertama? Tapi kalian hebat loh, bisa nahan 5 Lord loh. Nyoba hero sih gold ini. Nyoba hero, yeah. Tapi akhirnya... kalah. Tapi tetap aja match kali ini dimenangkan oleh RRQ. Skylar, ini kan akhirnya kita lihat nih Blazing Duet from Skylar nih. Setelah season 12 itu susah banget ngeliat kamu pakai cloud karena sering banget di ban nih. Kali ini kamu akhirnya pakai cloud lagi. Ada apa nih? Apakah mungkin sekarang udah gak semeta itu nih? Senang aja sih main cloud. Oke. Karena kamu? Karena di season 12 kan kebanyakan di ban. Terus senang aja pakainya. Senang aja? Iya. Yeah. Ketemu cloud sama Dexter lagi ya? Yes. Oke. Nah ini di samping kamu. Dari tadi kayaknya bisik-bisik. Irat. Hello. You're smiling from ear to ear. Are you so happy for your first win in NPL Indonesia? I'm so happy because last season I'm so happy. You're so happy. Jadi senang banget. But how is it? Could you speak in bahasa already? Gua agak bisa. Yang kata lain gua agak bisa ngerti. Yang terakhir kagak bisa ngerti. Wah Skylar jago nih, Skylar nih pasti yang ngajarin Irat ya. Tapi Irat, how was it playing with Yawi in the Indonesian stage, not in the PH stage? Actually, I don't want to face Yawi in my first game because lawan Aura, they are playing always tank hyper. I'm not agree to Coach Brent to give me a tank heroes. But you face Aura, you face Yawi and you won. Skylar, bantu Skylar. Apa? Malu-malu dia. Oh masih malu-malu katanya. Oke, tapi kan yang di sampingnya Skylar juga Brusco. Paling berani. Skylar. Udah bisa bahasa Indonesia belum nih Brusco? Oh, Brusco udah bisa. So you can speak in bahasa right now, Brusco? Kecil, sedikit. 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 Okay, Brusco, how was it playing in the stage of MPL Indonesia? I think it's different from Philippines because there are more supporters here in Indonesia. Woo, karena ada supporternya Kingdom. Okay. Dan ini nih yang terakhir ada... keren-keren banget dari MDL akhirnya bermain di stage MPL Indonesia. John, gimana rasanya bermain di MPL? Senang sih, senang bisa main di MPL. Kan biasanya ketemu Aran di MDL, sekarang ketemu Aran di stage MPL. Gimana tuh? Ya, seru lah lawan Aran. Seru ya lawan Aran, tapi kamu menang. Ya. Yeah. Oke, yang terakhir banget karena kita udah terbatas oleh waktu nih. Aku nanyain Okta dong, Okta. Ini yeah. Dari MDL ke MPL, kalian menang untuk first match kalian. Tapi nanti kalian bakalan ketemu Rebellion.
gimana tuh persiapannya? Masih optimistis? Ya harus optimis lah, apapun yang terjadi. Gimana hari ini gugup gak? Biasa aja kan, soalnya udah gugupnya udah dihabisin di Rusia. Oke. Luar biasa Red Kingdom. Mana suara sekali lagi untuk RRQ. Congratulations sekali lagi. Dan kali ini kita masih akan mengupas lebih lanjut bagaimana permainan dari RRQ tadi yang memenangkan dengan 2 poin pada match kali ini. Langsung saja akan dibedah oleh para casters yang sudah siap di sana. Oke cuy, itulah tadi dia momen kemenangan tim RRQ ya. Ini kemenangan perdana mereka di MPLA di season 13. Dengan Cloud Skylar yang benar-benar tiba-tiba masuk langsung rata gitu ya. Emang kalau hero power sih udah gak bisa dilawan lagi kayaknya. Apalagi Cloud Skylar di season lalu juga di ban mulu ya. Dan juga tadi sedikit interview, ternyata Irat sama Brusco belum terlalu lancar kayaknya bahasa Indonesianya. Atau lebih tepatnya mereka lebih malu-malu kali ya di interview kali ini ya. Oke cuy, makasih udah nonton videonya. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya.